Inilah Yamaha Soul GT 125 terbaru dengan fitur Start Stop System dan Advanced Key System. Yamaha Soul GT 125 dengan fitur terbaru diperkenalkan pada awal tahun 2017 ini. Desain bodinya masih sama dengan yang versi tahun 2016, cuman ada penambahan fitur-fitur dan juga ada perubahan warna dengan tipe warna Dove. Fitur terbaru yang pertama adalah AKS, adalah fitur di mana kunci kontak bisa digunakan sebagai remote ketika akan mencari motor di parkiran. Ketika tombol remote kita pencet 1 detik atau 1 kali, maka Soul GT akan memberikan tanda berupa suara dan juga lampu seinnya akan berkedip, memberikan sinyal pada kita posisi Soul GT di parkiran. Kemudian, untuk membuka rumah kunci kontak, kita tinggal memencet remote 1 kali selama 2 detik, maka rumah kunci kontak akan membuka secara otomatis. Kemudian lampu LED di lingkaran kunci kontak akan menyala, memudahkan kita untuk menemukan lubang kunci kontak. Fitur terbaru berikutnya yaitu SSS, yaitu Stop and Start System. Fitur ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti. Dengan fitur ini, mesin motor secara otomatis akan mati setelah berhenti selama 5 detik dan kecepatan motor sudah pernah lebih dari 10 km/jam, suhu mesin minimal 50 derajat Celcius, dan tombol SSS sudah dalam posisi on. Kemudian mesin secara otomatis akan menyala kembali ketika gas dibuka. Fitur ini sudah didukung dengan fitur SMG atau Smart Motor Generator, yaitu starter motor yang senyap atau halus tanpa suara. Sedangkan untuk mesin masih sama dengan yang tahun 2016, yaitu mesin 125cc, air cooled, 4 tak SOHC, single cylinder, blue core fuel injection, lampu depan LED, ada juga fitur eco indikator, smart brake lock dan parking brake lock, bagasi luas, muat helm full face, ban depan dan belakang menggunakan tapak lebar, yaitu menggunakan ukuran ban depan 80x80 14 inci, ban belakang 100x70 14 inci. Demikian review singkat Soul GT 125 dengan fitur terbaru tahun 2017 dengan warna maskulin matte blue.